malam. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu ya sayang. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung terbang, tangan ke depan bertepuk tangan, tangan dilipat duduk yang manis. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku sayang, sekarang Bunda akan mengajak kalian belajar dengan tema kebutuhanku. Dengan subtema minuman. Siapa yang tahu tadi temanya apa sayang? Iya, kebutuhanku. Dengan subtema apa yuk? Iya, minuman. Siapa yang tahu tempat air minum? Tempat air minum itu ada apa saja ya? Siapa yang bisa menyebutkan? Tempat air minum itu ada gelas, ada botol, ada teko. Siapa yang punya teko di rumah? Pasti kalian punya di rumah. Siapa yang tahu kalau macam-macam teko? Macam-macam teko itu ada apa saja? Teko itu terbuat dari apa saja sayang? Ada yang terbuat dari kaca, ada juga yang terbuat dari keramik, ada yang terbuat dari plastik. Anak-anakku sayang, hari ini Bunda akan mengajak kalian menyetempel gambar. Ya, siapa yang tahu ini gambar apa sayang? Gambar teko dengan menggunakan bahan alam yang ada di sekitar kita. Bahan-bahan untuk menyetempel ada apa ya? Ada air, ada pewarna makanan, jadi aman untuk kalian ya sayang. Ada pelepah pisang yang sudah Bunda potong. Ada pula pelepah daun pepaya. Dan jangan lupa harus ada polanya. Sekarang Bunda akan menuangkan air dulu ya. Kita tuangkan air ke dalam gelas. Kita ambil warna kuning dulu. Kita tuangkan. Kita ambil warna yang satunya. Warna apa ini? Warna merah. Kita tuang ke gelas dulu ya. Cukup. Setelah itu kita aduk. Bunda mau ambil warna kuning dulu ya. Jangan lupa kita ketuk-ketuk dan kita stempel ke gambar teko. Pelan-pelan saja.
Ini tempelnya sesuai dengan selera ya sayang. Jadi seperti ini ya sayang hasilnya. Anak-anakku sayang, kegiatan belajar hari ini kita ngapain saja ya? Menyebutkan macam-macam teko. Yang selanjutnya menyetempel gambar teko dengan memanfaatkan bahan alam yang ada di sekitar kita. Siapa yang masih ingat lagu teko? Kita nyanyi bersama-sama dulu ya sayang. Aku teko kecil yang mungil, ini tanganku dan ini corongku. Bila aku meniring, aku menjerit, au, aku menjerit, au, aku menjerit. Miringkan aku, lalu tuangkan jus. Miringkan aku, lalu tuangkan jus. Alhamdulillah, kegiatan hari ini sudah selesai. Bunda mau tanya, apakah kalian senang dengan kegiatan belajar hari ini? Alhamdulillah senang. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama ya sayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat selalu pesan ibu, pakai masker, sering cuci tangan, dan selalu jaga jarak. Semoga kita dapat berjumpa lagi ya sayang. Assalamualaikum.